Informasi pertama di Kompas Malam dari Medan, Saudara, seorang polisi ditangkap karena membawa narkoba. Dari pengembangan, polisi diketahui polisi tersebut dijebak temannya yang merupakan bandar narkoba. Buka dulu, Pak. Buka dulu. Ini sama-sama kita saksikan, Pak. Sama-sama kita saksikan, Pak. Pegang ya. Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik ditangkapnya Aibtu Fidel oleh personel TNI di Kabupaten Asahan. Dari penangkapan ditemukan narkotika jenis sabu di bagian bawah kursi kemudi. Usai ditangkap, Aibtu Fidel kemudian diserahkan ke Direktorat Narkoba Polda Sumut yang selanjutnya melakukan pengembangan. Dari hasil pengembangan, ternyata narkoba yang disita dari Aibtu Fidel hasil jebakan seorang bandar narkoba yang sering diancamnya, yakni Safrizal. Safrizal yang merupakan bandar narkoba mengaku kesal kerap diancam Aibtu Fidel akan dilaporkan ke Sat Narkoba terkait dengan bisnis narkoba yang dijalankannya. Dalam kasus ini, Saudara, meskipun Aibtu Fidel dijebak dalam kasus kepemilikan narkoba, namun dari hasil tes urin, Aibtu Fidel positif sebagai pengguna narkoba. Total barang bukti keseluruhan dari pelaku yakni sabu seberat lebih dari 60 gram dan pil ekstasi yang beratnya lebih dari 16.000 butir. Aibtu Fidel Ferdan Bates sering mengancam Safrizal alias Haji Budi akan melaporkan Safrizal alias Haji Budi ke petugas kepolisian sehubungan dengan kegiatan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Safrizal alias Haji Budi. Dan Safrizal alias Haji Budi mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika Aibtu Fidel Ferdan Bates dilakukan penangkapan merupakan milik dan kepunyaan Safrizal alias Haji Budi yang dibeli atau diperoleh dari Haji Iqbal.